Inilah video puluhan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo yang berjoget mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak. Sebagian menggunakan masker, namun sebagian tidak. Aksi mahasiswa berjoget ini viral di media sosial. Wakil Rektor 3 YIN Sultan Amai Gorontalo, Mujahid, membenarkan jika video tersebut terjadi di Kampus 2 YIN Sultan Gorontalo. Kegiatan itu merupakan kegiatan penutupan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan untuk mahasiswa baru yang diselenggarakan pada Sabtu 3 Oktober 2020. Aksi mahasiswa berjoget tersebut terjadi usai kegiatan dilakukan. Namun pihak kampus mengklaim dalam kegiatan itu pihaknya telah berusaha untuk menerapkan protokol kesehatan sejak dimulainya kegiatan hingga penutupan. Kalau yang tadi video itu memang sepertinya lokasinya di sini, tapi itu sudah setelah penutupan PBAK itu. Sudah koordinasi dengan gugus tugas tentang mekanisme pelaksanaan itu, dan sudah diberikan petunjuk bahwa tentu harus memperhatikan mematuhi protokol kesehatan. Memang kemarin ada panggung untuk penutupan, tapi dengan penutupan itu berlangsung dengan tertib karena Pak Rektor juga memberikan sambutan, dan ketika itu saya menutup kegiatan. Apa dengan menutup kegiatan itu, anak-anak itu sangat tertib, mereka duduk, dan ketika ditutup itu mereka langsung pulang berbaris satu-satu. Selain itu, pihak kampus juga mengklaim telah mendapat izin dari pihak kepolisian dan Satuan Tugas COVID-19 untuk menyelenggarakan kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Kabid Humas Polda Gorontalo Kombes Wahyu Tri Cahyono mengatakan saat ini aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kebenaran video yang beredar tersebut. Namun kegiatan mahasiswa yang mengabaikan protokol kesehatan disesalkan oleh Kapolda Gorontalo. Tentu kita masih menyelidiki ya kebenaran daripada video itu. Apakah itu betul-betul terjadi di wilayah Provinsi Gorontalo atau di daerah lain. Namun demikian kami ya, terus terang dari kepolisian, khususnya Bapak Kapolda Gorontalo, sangat menyesalkan apabila memang itu terjadi di wilayah Provinsi Gorontalo. Karena beberapa waktu yang lalu, Bapak Kapolda Gorontalo telah mengumpulkan seluruh rektor di se-Provinsi Gorontalo dalam rangka untuk memberikan, minta dukungan kepada para rektor untuk bisa ikut ambil bagian dalam memberikan sosialisasi tentang pentingnya protokol kesehatan di lingkungan kampus mereka. Meski demikian, Polda Gorontalo telah menurunkan aparatnya ke kampus tersebut guna melakukan penyelidikan lebih lanjut. Jika ditemukan melanggar, polisi akan memproses sesuai penegakan hukum protokol kesehatan. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontalo.